Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita ada project home service di daerah Depok untuk pengerjaan Nissan Grand Livina 2016 X-Gear. Kali ini kita akan memasang tombol di bagian setir. Ini adalah setirnya, di mana untuk sebelah kiri dan sebelah kanannya masih polos ya, belum terdapat tombol. Nanti kita akan upgrade menggunakan tombol di bagian kiri dan kanannya. Dan selain itu juga kita akan memasang kamera parkir ya, tapi kamera parkirnya yang tipe moving, jadi nanti garisnya bisa berbelok pada saat kendaraannya belok. Kita akan pasang di bagian lampu plat nomor ya. Jadi nanti PNP seperti OM. Oke, sekarang kita akan pengerjaan dulu untuk pemasangan remote steer-nya. Nanti setelah selesai kita akan review hasilnya. Tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update untuk proyek yang akan datang. Ini adalah tampilan dari setir yang sudah kita pasang tombol ya. Jadi di sebelah kiri sudah kita pasang tombol dan sebelah kanan juga sudah. Untuk sebelah kanan itu tombol buat audio ya, dan lampunya juga sudah ada warna oranye. Lalu sebelah kanannya itu tombol cruise. Dan ini adalah cover setir yang originalnya, jadi yang aslinya hanya cover biasa dan sekarang sudah kita ganti menggunakan tombol. Lalu selain pemasangan remote steer, kita juga memasang kamera parkir karena di mobilnya belum terdapat kamera parkir, jadi kita pasang kamera parkir yang moving ya, jadi garisnya bisa berbelok. Oke, sekian dulu untuk proyek kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa langsung saja tanyakan di nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di proyek-proyek yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.